Oke, jadi kali ini kita sedikit mengulik lagunya Sheila on Seven yang berjudul Bila Kau Tak Di Sampingku. Ya, lagu ini sangat ngehits di zamannya. Saya rasa hampir tidak ada yang tidak tahu lagu ini. Apalagi untuk anak-anak band, biasanya pasti tahu ya. Jangan lupa subscribe sama tekan tombol lonceng ya. Ya, kita ngopi dulu. Udah ngopi belum? Oke, kita akan bahas beberapa part dari lagu ini ya. Dari melodi, intro pertama, chord, baru nanti melodi utamanya. Oke, kita lanjut ke intro pertamanya. Jadi, saya ingin menjelaskan cara main lagu ini. Untuk lagu ini, kalau kalian mau ngikutin lagu aslinya, kalian harus turunkan tune-nya setengah. Karena stem gitar saya ini standar, jadi saya tidak menurunkan setengah. Tapi kalau kalian mau ngikutin ada aslinya, di video atau MP3-nya, di musik aslinya itu kalian harus turunkan dari tuning standar kalian ke turun setengah aja. Jadi mainnya Do sama dengan C. Tapi kalau dari stem gitar saya ini ngikutin lagunya, saya mainnya di B. Gitu kira-kira ya. Tapi saya tidak mau main di B, dan karena kita tidak mengikuti lagunya, saya hanya memberikan tutorialnya saja langsung. Saya tidak mengubah tune gitar saya. Oke, kita lanjut. Saya main Do sama dengan C ya. Ya, untuk di sini kalian rambes dulu, strumming dulu. Nah, jadi dia untuk melodi bawahnya dia ada di senar 2 ya. Jadi ini senar 2 kalian pasti udah tekan nih di sini. Udah kalian pencet nih di sini. Senar 1-nya open, senar 2 di sini. Lanjut ke fret 3 senar 2 ya. Nah, senar satunya open. Begitu. Di sini senar tiganya di open dulu, baru di fret 2 ya. Open lagi. Kita dekatin. Saya rasa ini kejauhan ya. Saya ulang. Senar 1 open. Lanjut. Senar 3 open dulu. Di fret 2. Terus di senar 4 sama. Nah, untuk mainnya kalau bersama kuncinya main di jari kelingkingnya aja ya.
Oke, kira-kira seperti itu. Lanjut ke senar 3. Oke, kita lanjut ke chord ya. Chord saya main dari C ya. Ke G. A minor. E minor. Ke D ya. D minor. Rapnya ada di A, di A dulu, di C Chris minor, di C Chris minor 7 juga bisa, atau di habis itu ke B minor atau B minor 7. Nah, bait keduanya kalian main di D. Bila kota di sampingku, dia ada di D, di C Chris, di B minor, di A. Oke, di situ. Jadi dia ada sebelum melodi utama, dia ada kayak kita lanjut ke lead utamanya aja. Saya akan coba pelan-pelan aja. Untuk lead utama sebelum yang saya bilang tadi, sebelum lead dia ada di F ya.
Kita ngopi dulu. Ini kopi Sidikalang ya. Bagi teman-teman yang mau pesan. Ini gak endorse, ini ngebantu teman aja sebenarnya. Kebetulan ada usaha kopi, jadi kita coba bantu. Mana tuh ada teman-teman ada yang ingin coba kopi Sidikalang ini. Murah. Ini segini cuman 25.000. Atau ada yang mau ya. Kita kirim. Ongkos kirim ditanggung. Coba lihat di, kalau mau pesan coba lihat di description saya itu ada email. Nanti bisa coba pesan dari situ. Nama kopi ini, kopinya nggak dijual di pasaran ya. Jadi dia kayak antar teman aja, usaha rumahan, Okbien. Jadi dia itu homemade ya, buatan sendiri ya. Jadi nggak terlalu mahal. Tapi kopinya enak daripada kopi-kopi yang dijual yang mahal-mahal ya. Belum aja kalau kalian tahu tentang kopi, yang mahal-mahal itu belum tentu kopinya yang terbaik. Karena mereka kan ada biaya produksi ya. Nah, malah kopi-kopi yang kayak gini harusnya yang terbaik. Ya, kita lanjut ke topik. Itu hanya sedikit pembahasan tentang kopi yang saya minum, mana tuh ada yang bertanya ya. Oke, saya main melodinya di C ya. Nah, ini yang dipencet itu senar 2 fret 5, senar 3 fret 5, senar 4 fret 5 ya. Senar satunya dimatiin aja, enggak usah difokuskan. Lanjut. Di C-nya dulu. Ini senar 3 ya, fret 5. Senar 3, fret 5 ya. Balik lagi. Lanjut ke senar 4, fret 5. Ke A ya. Power chord-nya di sini. Gitu boleh, tapi yang saya dengar sih dia main seperti ini ya. Jadi di sininya 2 kali tuh. Oke, di situ 2 kali di situ kalian lanjut ke senar 2 fret 8 ya. Senar 2 fret 8. Di slide aja. Langsung ke senar 1 fret 8 juga. Fret 12 ya. Mau kalian hidupkan juga bisa. Lanjut.
Nah, di sini ya, ulang ya. Lanjut ke jadi yang dipencet itu senar 2 dan senar 3 berbarengan, tapi senar 3-nya di hammer on di fret 9 ya. Langsung ke senar 1 fret 8. Gitu. Dua kali di situ. Lanjut ke oke, saya cukup. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe sama tekan tombol lonceng ya.